tuh lumayan capek. Dari pos 2 menuju pos 3 agak sedikit nanjak. Kita udah nyampe nih di pos 3. Terus kita lagi ditanya sama para mentornya. Nampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta sudah melewati pos 3. Saya mau ngobrol-ngobrol sama para pementornya nih bertiga. Mbak sini, Mbak. Mbak siapa namanya? Sama Bunda Auri. Oh, Bunda Auri. Iya. Sang Akeo. Oke, bisa ya. Kang Hendar. Kang Hendar. Apa yang menjadi fokus utama di pos 3 tadi? Mungkin kita tekankan ke agama ya. Jadi kita diberi waktu 10 menit untuk menangani agama. Jadi kita ambil di dasarnya aja, mungkin tentang rukun iman dan rukun Islamnya aja gitu. Oke. Intinya Bomber supporter Persib Bandung bukan sekedar supporter biasa nyelurnya. Iya. Orang-orang berakhlak, benar tuh, Bro? Amin. Tah gitu. Mudah-mudahan tahun ini Persib juara. Amin. Hatur nuhun. Bunda siapa? Auri. Akeo. Mahenar. Ya. Nuhun. Abdi bade teras ka pos 4. Ayo kemon. Tinggalin buru. Nah, boto. Saya sudah berada di pos 4. Pos terakhir. Jadi para peserta di pos 4 ini harus berwawasan kebangsaan. Oke? Kita lihat kemon. Ada sekedap Pak sareng wasai teh Kang Wawan. Apa inti dari pos 4 yang harus dipahami oleh para peserta Jamore Bomber ini? Intinya pertama kita tuh ngurang seni dan budaya ya, kenegaraan. Minimal mereka itu tahu presiden pertama sampai presiden sekarang yang belum terpilih atau belum disahkan. Itu harus minimal tahu. Itu keseniannya yang sudah terlupakan lah. Ya, calung, jaipong, pencaksilat, kesenian Sunda. Itu kadang-kadang mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu gitu. Nah. Makanya kita tuh di sini tanya itu. Mungkin ya karena sekarang zamannya sudah beda. Udah zaman now lah kata anak-anak sekarang. Biar mereka mengingat lagi ya. Mengingat lagi. Kita makanya kita harus membudayakan kesenian Sunda. Gitu. Nah, itu aja. Bomber itu bukan sekedar supporter sepak bola, ya. Supporter Persib Bandung, tapi juga berwawasan, emangnya? Harus berwawasan. Sukses kalau ngomongnya. Amin. Abdi Badeka panggung utama. Ya. Dilujang. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Boto, mungkin kegiatan ini capeknya. Jadi ada beberapa peserta yang sakit juga. Yuk kita lihat. Tuh. Boboto, alhamdulillah. Salah satu rangkaian favorit saya di acara Jambore Bomber dari tahun ke tahunnya adalah renungan malam dan hese ngomong nah, rada make hati yuk. Introspeksi diri atas segala kekurangan diri, atas segala kesalahan diri, dan diakhiri dengan saling bermaaf-maafan seperti ini. Alhamdulillah Bomber keren. Semoga ini menjadi bagian yang akan selalu ada di Bomber ya. Jangan sampai dihilangkan. Saya secara pribadi sangat hormat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Bomber. Keren. Menjaga tali silaturahmi itu penting. Tapi lebih penting lagi memperbaiki diri. Urang loba salah ke batur.
cantang itu orang bisa benar tanpa introspeksi diri. Jadi hapunten pilih ayah kalepatannya. Orang suka yang curik nukara dia teh. Jujur, respect, bombar keren, jamore genepna keren. Rangkaian acara Jambore Bomber hari pertama selesai. Keren lur, mantap. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Saya suka di acara Jambore Bomber itu suasana kayak gini, bener tuh lur? Benar. Api unggun, ngobrol, kebersamaan, pokoknya mah keren lah. Dan saya sangat suka itu. Bomber, keren. Ini bomber parahyangan. Bisa ya, ya kumah ya, kesana. Pokoknya Jambore enak, mantap pisan lah. Mantapnya. Bejah, sini cembudak aja nanti. Bejah, nah wallah. Nah, Kang, kumaha Kang? Ya, sarua lah jeung ayah lah. Mantul pokoknya mah. Ya. Halo, Biru.